Assalamualaikum, Miss Palin. Maafkan saya. Assalamualaikum, Erni. Apa khabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga rakan yang bertugas pagi ini sihat-sihat saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tadi Espalini baru saja mengongsikan bersama kami ya mengenai dengan kenangan manis semasa berpuasa masa waktu kecil dulu. Mungkin Ernie dapat mengongsikan serba sedikit mengenai kenangan manis Ernie sewaktu berpuasa lah masa kecil. Ya, kalau mengimbas kembali kenangan ketika berpuasa ya, memulakan waktu berpuasa ketika dalam sekitar tahun 90-an dan memang agak sama juga seperti yang Espalini dikongsikan tadi, ni orang kita ni luah masuk ke dapur, buka Xbox. Tetapi yang lebih saya apa ya, kenang sampai hingga kini ialah macam mana mama memaraki mata. Kenapa tu? Kalau kita ni membuka Xbox. Oh, buka Xbox. Ya betul. Kalau umur ada tu. Saya juga mempunyai satu satu apa kenangan lucu bersama ibu saya di mana setiap kali saya apa saya ditanda saat mandi. Jangan lama ya. Takutnya saya minum air di dalam waktu. Itu antara orang kenangan dan situasi yang indah tani nafikan lah. Sebenarnya tani mesti membersihkan diri sebelum menjelang sungkai kan tu. Nyatanya semasa Ramadan itu lebih lama kita ni berada di bilik air mandi berbanding hari-hari biasa kan Erni? Betul sekali. Okey, baiklah Erni, mungkin Erni boleh mengongsikan apa bahan maklumat individual ya untuk daerah tutup untuk penonton pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih Sarinah dan Umo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita dapat bersua di hujung minggu ini untuk berkongsi info semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakan. Ya, alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong saat ini dalam keadaan cerah mengizinkan dan saya percaya pasti banyak juga acara-acara maupun aktiviti yang bakal kita dilaksanakan pada hari Ahad ini. Ya, dan antaranya pada hari ini juga di daerah Tutong ada beberapa acara akan diadakan. Antaranya ialah Pesta Sateh Pekan Tutong yang sudah pun bermula kemarin ya, dan akan diteruskan lagi pada hari ini. Bermula pada pukul 4.30 petang sehingga 11.30 malam diadakan di Ruang Tengah Gerai Selera Tutong Jalan Menteri Taib. Ya, Pesta Sateh Pekan Tutong. Dan seterusnya juga kita kongsikan projek upskilling 2.0 juga akan diteruskan pada hari ini yang diadakan di Dewan Serembangun Tutong bermula pada pukul 8 pagi sehingga 4.30 petang. Ya, ini juga adalah satu kursus yang melibatkan kepada para usahawan dan MSME ya, dan bengkel ini alhamdulillah diadakan secara percuma. Jadi mudah-mudahan juga kepada peserta yang sudah pun mendaftar dan juga menyertai projek upskilling 2.0 yang sudah pun bermula kemarin akan diteruskan lagi pada hari ini ya. Dan hari ini juga Auda, Pesta Kampung Tanjung Maya juga akan diadakan, diteruskan lagi di Dewan Kemasyarakatan Tanjung Maya Tutong yang sudah pun bermula kemarin dan diteruskan lagi pada hari ini pada pukul 4 petang. Dan ini juga turut diisikan dengan berbagai aktiviti seperti aktiviti jualan dan juga adanya diadakan program sedekah dan seperti pakaian, buku, barang keperluan seharian dan lain-lainnya. Dan bagi biskita yang ingin mendapatkan barangan sedekah ini secara percuma, Auda boleh juga membawa beg biskita sendiri. Baik, itulah antara info semasa mengenai dengan acara ataupun aktiviti yang berlangsung pada hari ini. Dan seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami bawakan untuk Auda edisi hari ini. Sajian sate yang selalunya diperbuat daripada daging ayam dan daging kambing yang diperap semalaman menggunakan bahan-bahan asas dan rempah istimewa sebelum dibakar. Pastinya sajian ini dikenali oleh pelbagai peringkat umur. Malah ia merupakan sajian popular di kalangan masyarakat Melayu. Oleh itu, sajian ini selalu dilihat dijual di gerai-gerai oleh beberapa pengusaha di negara ini.
mengambil tempat di gerai selera daerah Tutong, buat julung kalinya Pekan Tutong telah pun dimeriahkan dengan pesta sate yang diadakan dengan menghimpunkan seramai 11 orang pengusaha sate. Tidak hanya membabitkan golongan warga emas, malah golongan belia turut menampilkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sekarang saya berada di Gerai Selera Daerah Tutong di mana kali ini buat julung kalinya diadakan pesta sate khususnya bagi penduduk-penduduk di daerah Tutong. Jadi kalau dapat dilihat di sini, pelbagai ramai para usahawan dan juga ramai para peniaga yang telah pun berniaga bermacam jenis sate. Jadi Auda, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, jangan ke mana-mana, ikuti tinjauan saya. Adapun pesta sate tersebut diungkayahkan dengan kerjasama Jabatan Bandaran Tutong, Jabatan Daerah Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong bertujuan untuk menghidupkan suasana waktu malam di Pekan Tutong, khususnya di Gerai Selera Tutong yang berpotensi sebagai salah satu tempat tumpuan di daerah Tutong untuk menjamu selera bersama keluarga. Alhamdulillah sambutannya meriahlah. Dari jangka cuman inilah. Alhamdulillah lah. Kalau dapat anu ni diorang buat setiap bulan barangkali, insyaallah bagi tarikan orang di sini juga. Selalunya kami sudah anulah 3 hari sudah kami sediakanlah sate-sate itu yang untuk di pesta sate ini. Alhamdulillah sate ini sebenarnya ini bukan pulang air raya saja. Selalunya kalau yang orang makan sate ini selalunya pada musim sajo macam patang-patang malam macam itulah. Kalau hari raya memang sambutannya lebih daripada yang dijangka lah. Insyaallah lah kalau dapat diteruskan lah dan mau tarik lagi anak-anak muda tani lah untuk sama-sama kenal dengan makanan tradisional tani lah satehannya. Kebanyakan orang jual ini banyak yang berumur sudah, jadi mau diturunkan lah. Jadi dapat je cucu-cucu tani, cicit tani dapat merasa lah. Itulah yang hamba anulah yang inginkan, insyaallah. Alhamdulillah, ini pun kira first time kena buat di Tutong. Jadi kalau boleh macam setiap minggu ke, setiap bulan ke untuk anulah menarik lagi orang ramai untuk datang. At least macam orang nampak bah yang di Tutong ini pun sebenarnya ada yang businessman ini. Sebenarnya ini pun kami dah pernah jual sate. Jadi Ani pun sebenarnya kena suruh macam kira cabaran lah bagi kami. Jadi macam bagi kami macam sate tu kan ramai sudah ano. Kami pun dah jual berapa macam anu lah tahu pasal sate ni. Jadi kami anu lah kami terima cabaran untuk untuk menjual skewer saja. Kira kebab lah bagi kami ta. Kami punya skewer ni kira ayam kira kami cucuk dengan capsicum. Maksud ada timun, ada kira macam Turkey style lah macam itu. Macam itulah kira sos kami pun bukannya macam sos sate biasa. Kami ada tartar sos, tomato paste sos. Macam itu kira untuk menyamakan dengan Turkey style itu. Selain itu, pesta ini juga adalah sebagai platform untuk mempromosi pengusaha-pengusaha sate di negara ini, di samping dapat mewujudkan suasana iklim perniagaan yang lebih menarik di gerai berkenaan dan sekitarnya. Dengan adanya inisiatif yang diungkayahkan demi membantu para pengusaha secara tidak langsung, inisiatif ini banyak memberi sokongan serta dorongan kepada mereka. Apatah lagi inisiatif ini dapat membantu mereka untuk menjana pendapatan.